pesantren kita sudah berjalan, sudah mendampingi, melatih bagaimana para pelaku usaha dari pesantren maupun dari alumni pesantren yang saat ini sudah berkiprah. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka sudah bisa memproduksi apa yang menjadi UKM yang saat ini kita menurunkan SK dari Gubernur tentang forum ekonomi pesantren ini untuk bagaimana para pelaku UKM atau koperasi yang ada di pondok pesantren maupun alumni pesantren ini kita holdingkan, kita satukan. Harapan kami nanti di Hari Santri itu bisa kita melakukan pameran produk dari pesantren-pesantren.